kali ini kita lagi ada di episode Buka Tarot. Kali ini aku lagi sama Kak Bella. Bella. Dosta. Dosta, ya. Dari Kak yang mana dulu? Mulai dari pertanyaan apa nih, Kak? Karir yang di dunia musik sekarang ini? Iya. Kedepannya yang gimana ya? Boleh diambil 5 kartu. Postcardnya di sini ada Seven of Swords, ada The Magician, ada Nine of Pentacles, terus ada Nine of Wands, ada Nine of Cups juga. Nah, kalau dari kartu ini boleh tau gak nih sebelumnya belakangan itu lagi sibuk apa sih, Kak? Sibuk ya. Iya, sama teman-teman. Sama teman-teman ya. Terus memang masuk ke dunia sini gara-gara emang senang gitu ya. Iya, kalau di sini kan memang bergeraknya sampai akhir ada Nine of Wands yang bergerak sesuai passion. Kalau dari keuangan sebenarnya sih cukup baik, maksudnya kemanapun bergerak ada aja pemasukan yang baik dari Nine of Wands. Cuman kadang-kadang kalau dari Nine of Cups itu jadi keteteran sendiri. Jadi kayak karena terlalu banyak gelas yang harus dipegang, kayak misalnya harus sanggup, harus dia bagi kemudian ya, lagi bingung. Terus juga maksudnya kan termasuk kehidupan pribadi juga dia keteteran ya, mungkin waktunya sampai-sampai gitu kan. Kadang-kadang kan kayak udah kuliah terus masih cuman kerja lagi ya. Mungkin ya kayak gitu jadi sering keteteran. Di sininya ada Seven of Swords, ini kartunya kayak ngingetin gitu sih. Jangan sampai istilahnya karena kebanyakan gelas itu jadi ada yang ketinggalan. Jadi kan kalau di sini kan dari banyak pedang ketinggalan dua. Nah, dari banyak pedang dan ketinggalan dua ini jadi kayak maksudnya kayak ada beberapa hal yang jadinya harus dikerjain tapi nggak dikerjain. Caranya gimana? Maksudnya supaya nggak ketinggalan begini, dari sini ada kartu The Magician, kurang lebih penataannya sih. Jadi kayak misalnya jadwalnya harus apa-apa-apa dan maksudnya jangan sampai kayak oh lebih penting kerja daripada istirahat, nah itu jangan karena harus seimbang semuanya. Kayak Indonesia kan semua elemen dalam hidup kan harus sama rata, jadi kayak gitu lebih diatur lagi, lebih diseimbangin lagi. Tapi untuk kedepannya sendiri kalau dari overall kartu dari karir sih semua baik-baik aja ya, terutama dari keuangan sih ada aja, cuma takut keteter aja. Apalagi nih, Kak, pertanyaannya? Cintaan. Oke, cintaan. Ada apa? Karena dia ada dekat sama orang atau ya, mungkin ada. Ada pacar? Ada pacar. Jadi pertanyaannya adalah kenapa? Kedepannya gimana gitu? Oh. Halalin enggak baik ya kedepannya, baiknya kedepannya sama sekarang ini ya. Coba ambil lima kartu. Kalau proyek jelek jangan putus, enggak, tapi maksudnya gimana pun jeleknya maksudnya cuma itu sih kayak diingetin aja ya, siapa tahu juga mas bisa di prevent, bisa dicegah, bahkan bisa diubah juga. Dari sini ada Ten of Pentacles, terus ada Queen of Wands, ada Two of Wands, ada Page of Cups, sama ada di Chariot. Kayaknya kurang ketemu ya. Ya maksudnya tuh kayak kurang ngobrol dalam gitu loh, kurang gitu. Maksudnya kadang-kadang kita kan memang sehari-hari kalian juga lagi santai-santai untuk gue kan bisa ngobrol panjang lebar, nah itu waktunya kurang. Kalau ditanya ke depannya bagus apa enggak, di sini masih kurang bagus. Kenapa? Karena masih sering berantem buat hal-hal entah kecil atau besar, tapi itu karena sebenarnya belum ngomong gitu, belum nyambung gitu. Dari pecopatnya juga, dari kakaknya juga bukan ngomong, malah nyimpen di hati gitu. Jadi kayak komunikasinya sih masih harus dibenerin. Tapi kalau di
udah. Lanjut ke Veronica Vera. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap nonton mip.com.